Haji Aman, Wadjun, dan mereka-mereka yang juga besok akan mensupport kesempatan Gotroy alias Gotong Royong. Datang hadir dan saksikan kembali laga serunya yang akan sembari kita pertandingkan besok lanjutan babak 32 besar Uganda Cup yang kedua tahun 2024 yang juga disupport dan disponsori oleh Nablu Corporation pimpinan Bang Haji Edwin dengan asisten yang diganteng dari pojok Jati Bung Model yang juga tadi menyaksikan pertandingan kali ini. Sudah hadir juga Menteri Keuangan Uganda Cup PT Serwi Sri Mulyani yang Uganda ucapkan selamat sore dan selamat menyaksikan banyak pertandingan kali ini. Ya, selamat menang Rebato akan menemani Anda menyaksikan pertandingan babak yang kedua. Sampai lagi Masima lihat kedua penjaga gawang baik Robi Kasiras dan juga Rizky saudara Proton. Kita nantikan putra sepak bola detik-detik kick-off di babak yang kedua akan segera kita gulirkan dari kaki BK. Satu tendangan bola sempat membentur Jakite datang kali ini mencoba nampaknya Idris Afandi sebuah umpan panjang yang dicari Jakite tetapi berhasil diantisipasi melihat di dalam penonton. Kita nantikan kali ini Arda berikan larangannya Idris Afandi kembalikan Arda pindahkan ke sektor kanan berbahaya. Oh, saudara penonton Depok yang dicari tetapi tidak mampu untuk meraih si kulit bundar harus gawang bagi ke dalam gawang bagi kesebelasan oleh studio akan terjadi tim berputar Bung Ali Jidang dan juga Bung Ibu dari kawasan Jogja Kembangan Jakarta Barat tendangan gawang akan terjadi kali ini Rizky penjaga gawang beberapa langkah mundur ke belakang lewati garis tengah Kopsuwel di udara kira-kira datang Arda Kopsuwel datang supporter ke pemain berhasil dijagalkan Doni bekerja sama rekannya Vincent tetapi tidak mampu meraih bola dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam West Junior akan terjadi secara penonton kita saksikan kali ini mencoba nampaknya Mitra Stepan Mola Roni angkat dua belah tangan kemana bola akan diarahkan mencari rekan yang berdiri bebas berusaha skill cantik dilakukan Galuh tetapi gagal dua Arsapin Vincent kita nantikan saudara penonton netralisir yang cukup baik Mulyadi sang jenderal lapangan datang support Komet berikan Nika arahkan Andri Messi oh saudara penonton kita nantikan kembali kali ini Mulyadi pindahkan bola tetapi jauh pemain West menempatkan posisi Idris Afandi satu umpan datang dari sekolah kali ini bahasa penonton masih mengancam tetapi body charge yang dilakukan Doni tidak diberatkan sang pengadil tendangan bebas akan terjadi bagi kesebelasan West Junior baik saudara penonton mitra sepak bola kita nantikan nampaknya Bahar mencoba letakkan sudah mundur beberapa langkah ke belakang ambil ancang-ancang Bahar lakukan sudah angkat kotak penalti tetapi mudah seorang Robi Kasilas mengantisipasi si kulit bundar satu umpan panjang khas pulau lepas dari belakang offset tetapi gagal untuk meraih si kulit bundar alurnya bola yang terlalu deras berbuntut tendangan gawang bagi kesebelasan West Junior babak yang kedua baru saja digulirkan secara penonton kita nantikan nampaknya masih imbang 0-0 pertandingan yang Anda saksikan pada sore hari ini dalam memperebutkan serta tiket menuju ke babak 16 besar kita nantikan Andri Messi wow itu sepak bola satu tendangan spekulasi dengan kaki kirinya tetapi masih lemah mudah bagi Robi Kasilas penjaga gawang lepaskan semua satu umpan kita nantikan Anda Vincent berhasil diantisipasi Bahar kontrol di udara gagal kembali ada Dula Arsapin masih Dula Arsapin sebuah umpan Idris Afandi Hasbulo masih Hasbulo sebuah kerjasama
tindakan penyelamatan yang cukup baik ini pertahanan kesebelasan West Junior. Satu serangan balik dilakukan West Junior. Oh saudara penonton mitra sepak bola, ada pelanggaran yang tidak dibenarkan sang pengadil, berbuntut pedangan bebas bagi kesebelasan West Junior dalam posisi yang cukup ideal. Berhasil tadi maksimalkan pemain-pemain West Junior lainnya. Kita nantikan saudara penonton mitra sepak bola mencoba nampaknya kali ini Galuh sudah menghadapi si kulit benar. Kita saksikan, kita nantikan saudara penonton tendangan bebas akan terjadi dalam posisi yang cukup ideal. Dua pemain sudah menghadapi si kulit bundar. Baik nampaknya mencoba Galuh yang akan meletakkan bola. Bisik-bisik tetangga dilakukan. Siapakah yang akan mengambil satu tendangan bebas secara protor? Ada empat bahkan tiga pemain di kubu kesebelasan West Junior. Baik kita nantikan nampaknya seorang Andri Messi. Ambil ancang-ancang Andri Messi. Pagar pertahanan sudah dibuat rapat-rapat enam pemain kubu kesebelasan Denis. Kita nantikan mencoba secara penonton mundur beberapa langkah ke belakang. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara Andri Messi. Wow, bola sempat membentur, mencoba datang komet lambungkan, sudah gol duel di udara terjadi. Ambil kembali komet, pressing ketat dilakukan Arda. Bola yang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Hasbullah. Hasbullah pindahkan bola. Kali ini Vincent menjemput. Oh, berhasil diantisipasi. Clearance yang sempurna dilakukan Mulia di sana penonton. Datang Komet. Komet berikan BK. Mengancam Galuh. Kita baik saudara penonton mitra sepak bola, Idris Apandi nampaknya harus mendapatkan kartu kuning dari sang pengadil pada sore hari ini. Secara penonton, jual beli serangan pun terjadi. Pertandingan yang benar-benar menarik terjadi pada sore hari ini. Kembali tendangan gawang sudah dilakukan. Robi Casillas lewati garis, tendang berbahaya. Rizky amankan si kulit bundar, mencoba nampaknya secara penonton. Kali ini Rizky dalam penguasaan bola. Kemana akan diarahkan alunnya bola saudara? Dengan kaki kanan lambungkan sudah. Kopnya di udara terjadi Andri Messi. Lebih dekat Idris Abadi. Bekerja sama berikan depan. Tetapi Rizky penjaga gawang masih mudah mengamankan si kulit bundar. Kembali kita nantikan nampaknya kali ini secara penonton masih Rizky dalam penguasaan bola. Mencari rekan yang berdiri bebas lakukan sudah. Sebuah umpan panjang terjadi. Berhasil diantisipasi pemain West Junior. Ada pelanggaran terjadi dan wasit. Pergantian pemain Benny. Wahid Mahardika masuk nomor punggung 16. Dan keluar Idris Apandi nomor punggung 14. Ya, saudara penonton mitra sepak bola, Wahid Mahardika yang mendapatkan predikat pemain terbaik musim lalu pada saat membela kesempatan regat, saudara penonton, dimasukkan di paruh babak yang kedua pada sore hari ini melalui sang manajer host Mekaro Ciok bersama agen Ramang. Kita nantikan secara penonton tendangan bebas akan terjadi bagi kesebelasan West Junior. Meletakkan sudah, kita nantikan nampaknya ambil ancang-ancang mundur beberapa langkah ke belakang saudara. Kita nantikan kembali menekan West Junior berbahaya. Pressing ketat yang dilakukan Hasbullah. Dibiarkan bola yang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Satu tendangan gawang akan terjadi bagi kesebelasan Denis. Robi Casillas penjaga gawang mundur beberapa langkah ke belakang ambil ancang-ancang. Satu umpan sudah dilepaskan. Oh, support orang di kemikiran Musbi Handi secara penonton. Tetapi ada pelanggaran dan tendangan bebas bagi kesebelasan Denis akan terjadi. Kita nantikan Rick Fauji dan juga kesebelasan
ataupun pemain Dula Arsafin sang jenderal lapangan di kubu kesebelasan Denis, sang pengatur irama permainan secara penonton Dula Arsafin. Satu umpan sudah dilepaskan. Asisten wasit sudah mengangkat bendera. Yang kita sudah terperangkap dalam posisi yang offset. Kita saksikan selera penonton mencoba nampaknya kali ini tendangan gawang akan terjadi. Oh, tendangan bebas bagi kesebelasan West Junior. Kita saksikan Rizky penjaga gawang yang dimiliki West Junior di keputusan Bung Ali Jidan. Lakukan sudah satu umpan lewat tiga di setengah. Kompuel di udara datang Vincent. Berikan retanya Jakite. Jakite Vincent saudara. Tetapi berhasil diantisipasi Komet. Komet bekerja sama itu. Itu pindahkan bola arahkan Mulyadi. Cukup baik seorang Komet. Kita nantikan saudara penonton. Pauji Bek. Mau coba nampaknya Depong. Masih mampu Depong. Tetapi bola sudah keluar. Meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Vincent. Bayang-bayang ketat dilakukan Romi. Datang support Bahar. Tidak mau ambil resiko. Bola dibuang keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan terjadi. Saudara penonton, kita nantikan lakukan. Sudah berhasil digagalkan Rizky penjaga gawang. Bola yang keluar dan wasit. Ada pergantian pemain Denis. Depong keluar dan masuk Toto nomor punggung 11. Baik serang penonton, satu udara segar kembali di kubu kesebelasan Denis. Depong yang ditarik keluar dimasukkan pemain Toto. Baik, kita nantikan secara penonton tendangan sudut akan terjadi kali ini. Letakkan sudah Dula Arsafin ambil acak-acak. Berbahaya. Terlihat sang pengadil, bola yang sempat menyentuh penjaga gawang Rizky. Kembali sepak pojok bagi kesebelasan Denis yang ketiga kalinya. Kita nantikan nampaknya mencoba letakan. Sudah kita saksikan bola Arsafin berhasil digagalkan. Kompul di udara Andri Messi. Berbahaya Arifison. Ada pelanggaran yang dilakukan Toto. Sejalan bebas bagi kesebelasan West Junior. Benar-benar pertandingan yang cukup menarik pada sore hari ini. Disiplin yang lebih pertahanan kesebelasan West Junior sangat merepotkan Vincent Jakite dan juga beberapa pemain Denis lainnya. Sejalan bebas akan terjadi. Nampaknya mencoba Bahar. Bahar letakkan sudah ambil acang-acang. Bahar sudah melakukan bukan yang dicari TK. Kok keluar di udara datang Mulyadi. Presi ketat yang dilakukan Mulyadi. Lemparan ke dalam dimiliki kubu West Junior. Mencoba kali ini kita lihat sudah dilakukan. Oh, keliran yang sempurna dilakukan Arif Tuson. Kerjati menghasilkan satu lemparan ke dalam. Ya, bola terkompleks. Menjadikan mencoba Andri Messi. Mulyadi satu umpan berbahaya. Oh, saudara penonton, antisipasi Paul Jimek yang cukup baik. Toto yang dicari. Kopdua di udara terjadi dengan Asbulo Komet. Berhasil mengantisipasi bola. Kita nantikan nampaknya mencoba melancar kali ini kubu kesebelasan West Junior. Saudara penonton, oh, Mustihadi berbahaya. Kita nantikan. Baik saudara penonton, kembali kali ini tampil terus menekan kesebelasan West Junior. Tanpa efek coba dilakukan Toto, tetapi pelanggaran yang tidak dibenarkan sang pengadil. Tendangan bebas akan terjadi bagi kesebelasan Denis. Kali ini mencoba nampaknya Arda yang akan melakukan satu tendangan. Letakkan sudah Arda. Pau Jibek berbahaya. Sepak bola Jakite yang mendapatkan peluang
tetapi asisten wasit sudah mengangkat bendera, rangkap offset sudah dibuat, pertahanan kesebelasan West Junior masih kosong-kosong. Pertandingan yang ada saksikan saudara mencoba kampanye kali ini, sementara besok jangan sampai ada lewatkan Raja Ular, beberapa pemain-pemain tusuk sandal lainnya. Bandingkan kawan-kawan, Raja Ular besok akan melawan kesebelasan Gotroy, Gotroy, Hino dan kawan-kawan, tim yang dikomandoi King Haji Abad Al-Faridi dan juga orang nomor satu yang ada di kawasan larangan indah Kota Tangerang, Bapak Lurah Internasional, Lurah Joy. Saudara penonton, besok berada di komposisi kubu kesebelasan Gotroy. Tendangan bebas akan terjadi, Paul Cimek ambil acan-acan, mundur beberapa langkah ke belakang. Kita nantikan kali ini, mencoba Paul Cimek lakukan sudah berbahaya, berhasil diantisipasi, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam bagi kesebelasan, tenis akan terjadi. Doni, Doni angkat dua belah tangan, berikan pincel, kembalikan Doni, mau lepaskan sebuah umpan, tetapi berhasil diantisipasi Deka Menara, datang support lagi, kita nantikan mencoba nampaknya pindahkan penyelamatan diri pertahanan West Junior, tampil terus menekan Toto, masih Toto, berhasil digagalkan, mencoba kali ini Jaki TH 10. Oh saudara penonton, kita sepak bola dan nampaknya kali ini sedikit mengalami kram di bagian kaki. Dan sekali lagi untuk besok, jangan sampai ada lewatkan kesebelasan Raja Ular. Bos Ibnu Malik, besok Raja Ular melawan kesebelasan Gotroy, gotong royong larangan indah Kota Tangerang. Baik, kembali kita ke lapangan pertandingan. Saudara penonton, lemparan ke dalam akan terjadi nampaknya kali ini. Kita saksikan, kita nantikan mencoba nampaknya angkat dua belah tangan, lakukan sudah sebuah kerjasama, datang sejak kita berhasil digagalkan, cukup baik. Wow, kerjasama 1-2 West Junior, mencoba kali ini saudara penonton, oh berhasil digagalkan ini pertahanan West Junior, sebuah ancaman dilakukan mudah bagi Rizky penjaga gawang, amankan si kulit bundar. Saudara penonton, kita saksikan, kita nantikan mitra sepak bola, masih 0-0 pertandingan yang anda saksikan, lewati garis tengah gol bola di udara, berhasil digagalkan Galuh, tetapi Paul Cimek antisipasi yang cukup baik Toto, mencoba pelanggaran terjadi dilakukan Toto. Kita nantikan kali ini mitra sepak bola, tendangan bebas bagi kesebelasan West Junior akan terjadi. Saudara penonton, kita nantikan nampaknya tiket yang cukup mahal menuju babak 16 besar dalam lanjutan Open Turnamen Hiu Garuda Cup yang kedua. Kembali tendangan bebas sudah dilakukan dari sektor kiri. Apa yang terjadi? Sudah terperangkap offsetnya pemain-pemain kesebelasan West Junior. Lemparan ke dalam akan terjadi, saudara penonton, tendangan bebas. Kita nantikan Blake Pauli, anak planet, letakkan sudah, lakukan satu umpan, tim set yang dicari, pressing kita terus dilakukan, tetapi ada sebuah pelanggaran yang dilakukan Romi, tidak dibenarkan sang pengadil dan berbuntut tendangan bebas bagi kesebelasan Denis akan terjadi. Kita nantikan nampaknya secara penonton, mencoba kali ini mitra sepak bola Vincent meletakkan sikulit pudar, ambil acang-acang ataukah seorang Arda, kemana bola akan diarahkan. 5 bahkan 6 pemain Denis sudah berada di jantung pertahanan kesebelasan West Junior. Arda lakukan sudah berbahaya, berhasil di netral misil ini pertahanan kesebelasan West Junior. Wagi Mahardika, saudara penonton,
kita nantikan membiarkan bola yang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Satu tendangan gawang akan terjadi. Robi Casillas penjaga gawang mundur beberapa langkah ke belakang, lakukan sudah lewati garis tengah, bola di udara tetapi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam. Kita saksikan, kita nantikan secara protot lakukan sudah Aspulo bekerja sama pressing ketat yang dilakukan pertahanan West Junior. Kembali kali ini nampaknya lemparan ke dalam bagi kesebelasan Dennis akan terjadi. Wage Mahardika pemain terbaik musim lalu ketika berada di bawah bendera Rega mencoba ambil ancang-ancang Wage Mahardika. Saudara kita nantikan lakukan sudah berbahaya, berhasil digagalkan. Ada berikan rekannya Wage Andri Messi yang tidak mau ambil resiko. Bola dibuang keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam sudah dilakukan Jakite tetapi terlalu lemah. Kita nantikan berbahaya datang Wage Vincent. Wow, sebuah kombinasi permainan yang dilakukan kubu kesebelasan Dennis. Kurangnya miskomunikasi kami kira saudara. Kembali berbuntut tendangan gawang bagi kesebelasan West Junior. Mencoba letakkan sudah mundur beberapa langkah ke belakang. Kita saksikan, kita nantikan ambil ancang-ancang kemana bola akan diarahkan. Lakukan sudah lewat di garis tengah. Kita nantikan mencoba kopla di udara menanggul Al-Sapin. Ada Aspulo, Vincent, Jakite. Wow, saudara penonton, pressing ketat yang dilakukan Bahar cukup merepotkan seorang Jakite. Lemparan ke dalam akan terjadi, lakukan sudah. Kita nantikan. Oh, saudara penonton, mitra sepak bola. Terus dibombardir lini pertahanan kesebelasan West Junior atas Dennis MT. Sang Raja Tarkam Tangerang Selatan, tim besutan Bos McDonald G.O. Ketua Karang Taruna Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren dan juga merupakan tokoh pemuda Pondok Aren bersama Agen Ramadan Bung Dedi Jaya. Lakukan sudah berbahaya. Kita nantikan datang Arif Pison. Masih Arif Pison saudara penonton, tetapi bola yang keluar kembali lemparan ke dalam. Belum usai gempuran kubu kesebelasan Dennis MT, kita nantikan mencoba kali ini ambil ancang-ancang Bison. Lakukan sudah, kita nantikan. Bola yang keluar tendangan gawang bagi kesebelasan West Junior saudara. Kita nantikan nampaknya gempuran terus dilakukan kesebelasan Dennis, tetapi lini pertahanan yang masih cukup disiplin. Kita nantikan kali ini mencoba nampaknya lakukan sudah Rizky lewati garis tengah. Oh, bola berhasil diantisipasi Aspulo. Jakite datang Arga. Jakite, penonton, kali ini West Junior mengancam Andri Messi. Berbahaya Andri Messi, tetapi berhasil digagalkan. Datang Toto, kita nantikan mencoba mengancam Toto bekerja sama Vincent. Oke, terusnya pergantian pemain wasit Davis. Vincent keluar masuk Sam nomor punggung 23, Seme nomor punggung 23. Baik, sudah penonton, kembali darah segar di kubu kesebelasan Dennis. Kami kira kita nantikan nampaknya kali ini pemain Vincent harus ditarik keluar, dimasukkan Seme. Kali ini nampaknya akankah membawa angin segar bagi kesebelasan Dennis. Kembali tendangan sudah dilakukan. Oh, lagi-lagi tetapi berhasil seorang Bahar pindahkan bola cukup sempurna. Dan kita nantikan ada pelanggaran yang tidak diberikan sang pengadil. Tendangan bebas akan terjadi bagi kesebelasan West Junior. Saudara penonton,
Kita nantikan apanya mencoba kali ini. Letakkan sudah ambil ajang-ajang. Kita nantikan kemana bola akan diarahkan. Yang pasti mencari rekan yang berdiri bebas. Mundur beberapa langkah ke belakang. Lakukan sudah berbahaya. Tetapi berhasil diantisipasi. Mengancam Mesudior. Dua Arsafin yang mengangkat kaki terlalu tinggi. Tidak dibenarkan sang pengadil, saudara penonton. Kita nantikan. Kita nantikan nampaknya mitra sepak bola. Baik, kembali tendangan bebas akan terjadi bagi kesebelasan West Junior. Kita nantikan saudara penonton mencoba nampaknya kali ini. Kita saksikan mitra sepak bola, 4 pemain West Junior sudah menghadapi si kulit bundar. Kita saksikan, kita nantikan sementara pagar betis sudah dilakukan 6 batang, 5 pemain bagi kesebelasan Denis FC. Bisik-bisik tetangga tendangan bebas dalam posisi yang cukup ideal berhasilkan dimaksimalkan pemain-pemain West Junior. Baik saudara penonton, peluit sudah dibunyikan, lakukan sudah. Membentur mistar gawang tetapi Rimon dan gagal diraih pemain-pemain West Junior. Tendangan gawang sudah dilakukan. Kita nantikan antisipasi pertahanan kesebelasan West Junior. Kita nantikan mencoba saudara penonton. Adi berbahaya. Oh, bebas. Dua Arsafin, saudara. Terus dibombardir dan bola yang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Satu umpan tarik Greg Pauji mencoba top duel di udara. Berbahaya, berhasil diantisipasi Mulyadi. Mencoba nampaknya terjadi top duel di udara Mulyadi. Oh, pelanggaran Jakite saudara penonton. Tendangan bebas, tendangan bebas bagi kesebelasan West Junior akan terjadi. Baik, kembali nampaknya kita nantikan nampaknya. Letakkan sudah Bahar, ambil ajang-ajang Bahar. Mundur beberapa langkah ke belakang. Lakukan sudah, berhasil diantisipasi. Pemain Agonis dan penonton kembali mengancam West Junior. Tetapi offset, kita nantikan satu serangan balik coba dilakukan. Oh, saudara, kartu kuning bagi kesebelasan Denis. Oh, pemain West Junior lainnya. Kita nantikan nampaknya Mustofi Hadi. Tendangan bebas akan terjadi. Kita nantikan letakan sudah. Satu umpan sudah dilakukan. Berhasil diantisipasi Bahar. Dibiarkan bola yang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan terjadi bagi kesebelasan Denis. Kita nantikan saudara penonton, ambil ajang-ajang, angkat dua belah tangan, lakukan sudah, berbahaya. Pelanggaran yang dilakukan Jakite tidak dibenarkan sang pengadil, menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan West Junior. Masih 0-0 pertandingan yang Anda saksikan pada sore hari ini. Kita nantikan di sisa waktu pertandingan di babak yang kedua nampaknya saudara. Bahar lakukan sudah. Sebuah umpan panjang kiralikan berhasil diantisipasi Arif Bison. Datang kembali Galuh, ambil Pauji Beng Toto. Toto berikan ada bekerja sama Toto. Wow. Aduh.
penaltinya Ega Sena. Setelah penonton kita nantikan mencoba kali ini. Satu tendangan sudah dilakukan, kopulnya di udara, berbahaya saudara, masih mampu terus mengancam. Saudara penonton, Mitra Sepak Bola selatan, nampaknya Mitra Sepak Bola kita nantikan masih 0-0. Satu umpan Bahar berikan Mulyadi Andri Messi berhasil digagalkan Arda, datang dari second line semi. Gomez tidak mau ambil resiko Mulyadi bekerja sama tetapi gagal. Wagir Bahar tidak membiarkan bola yang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. 2 menit pertambahan waktu di babak yang kedua. Para penonton, kita nantikan Mitra Sepak Bola mencoba nampaknya kali ini tendang lemparan ke dalam. 2 menit pertambahan waktu di babak yang kedua. Baik, kembali kali ini lemparan ke dalam akan terjadi. Angkat 12 tangan, lakukan sudah. Oh, Dula Arsafir cukup baik diamankan lini pertahanan kesebelasan West Junior. Para penonton, kita nantikan Ega Sena penjaga gawang yang dimiliki Dennis. Satu umpan panjang sudah dilepaskan tetapi berhasil digagalkan dan bola keluar. Satu lemparan ke dalam akan terjadi. Angkat 12 tangan, sebuah pengembalian Seme. Satu pergerakan sudah berhasil, masih Aspulo pressing ketat, berbahaya. Iya, saudara penonton, enaknya kalau ada penalti setengah lapangan penonton ya. Iya, kalau ada penalti enaknya penonton setengah lapangan. Iya, pasukan panitia antisipasi ya, setengah lapangan. Kayaknya lebih enak gitu. Baik, kembali kali ini satu tendangan sudah dilakukan. Secara penonton, datang ada coba mengancam bola yang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Satu lemparan ke dalam akan terjadi. Angkat 12 tangan Andri Messi bekerja sama, terjatuh dan tidak dibenarkan sang pengadil. Tendangan bebas akan terjadi. Saudara penonton, kita nantikan nampaknya Mitra Sepak Bola mencoba kali ini. 2 pemain sudah menghadapi si kulit bundar. Kita nantikan mencoba Bahar, ambil ancang-ancang Bahar, mundur beberapa langkah ke belakang. Kita saksikan, kita nantikan saudara penonton, ambil ancang-ancang Bahar, lakukan sudah. Andri Messi. Oh, saudara penonton, dan ini yang sepak bola. Oke, instruksi saya setengah lapangan ada lawan semua yang paling ganteng. Tahan setengah lapangan, terutama anak kecil ya. Anak kecil, ya setengah lapangan. Ya, benar Bapak, setengah lapangan. Yang di timur nggak semaju, yang di barat nggak semaju. Kita bikin setengah lapangan, oke? Lebih asik sepertinya, agar semuanya nyaman. Pemain nyaman, pokoknya ada juga nyaman. Ya, setengah lapangan ya, biar lebih asik. Ya, secara penonton, inilah sepak bola harus berakhir dengan drama adu penalti. Kalau bicara pantas, ya sepantas kedua kesebelasan. Baik, Dennis dan juga West Junior mendapatkan tiket menuju ke babak 16 besar. Tetapi bicara sayang, sangat disayangkan.